السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد الحمد لله kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, setelah kemarin membahas tentang membasuh muka dalam wudu. Kemudian ketika membasuh, basuhan pertama itu dibarengi dengan niat wudhu dalam hati, nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk membaca doa Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuh awliya'ik. Ya Allah, terangi wajah saya di hari wajah para awliya, para wali-walimu itu menjadi terang. Wala tusawwid, dan jangan engkau jadikan wajah kami gelap. Yauma taswaddu wujuh a'da'ik, di hari wajah musuh-musuhmu itu menjadi gelap. Kemudian juga telah kita bahas tentang setelah membasuh wajah, kalau memang ada jenggot yang tebal itu disela-selai dengan air yang baru, begitu ngambil air kemudian dicari arah bawah ke atas 3 kali, dan itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Kemudian beliau mengatakan summa ighsil yadakal yumna, setelah mengusap wajah ini, basuhlah tangan yang sebelah kanan dahulu, summal yusra, kemudian basuhlah tangan yang sebelah kiri. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, setelah membasuh wajah maka basuhlah tangan kalian ilal marafiq, sampai siku-siku. Baru setelah itu nanti wamsahu biru usikum, mengusap kepala atau rambut kepala. Hai. Jika kita membahas yang wajib di dalam mengusap tangan kanan dan kiri, membasuh tangan kanan dan kiri, maka mulai dari ujung jari-jari sampai ke siku. Tapi kita tidak akan yakin siku itu kena semuanya, kecuali dengan melebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit itu hukumnya wajib supaya yakin. Jangan dipres. Dilebihkan sedikit itu hukumnya wajib. Adapun membasuh tangan, mengusap tangan yang kanan dan kiri itu sampai ke lengan atas. Ya, dibuka kaosnya, diangkat ke atas, diusap sampai lengan atas, maka itu hukumnya sunnah. Kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, karena sesungguhnya perhiasan-perhiasan penghuni surga itu sampai ke pangkal lengan atas, sampai atas, hampir ketiak situ ya, dekat ketiak situ. Itu perhiasannya ahli surga sampai situ. Jadi kalau kita setiap membasuh tangan misalnya, itu dilebihkan usapannya sampai ke atas, nanti diberikan perhiasan di surga ya sesuai dengan basuhan begitu. Kalau kita dipas-pasno ya berarti nanti di surga ngepas juga begitu ya. Karena perhiasan di surga nanti itu mencapai tempat yang kita wudui. Tempat yang kita wudui. Taib. Sebelum kita membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang perlu diperhatikan
di dalam mengusap kedua tangan beserta siku-siku ini. Yang pertama yaitu apapun yang ada di atas permukaan kulit kita hukumnya wajib kena air wudhu. Apapun yang ada di atas permukaan kulit tangan kita wajib kena wudhu. Contohnya tangannya ada bulunya, walaupun bulunya banyak. Banyak lebat. Lek terlalu nemen ya mlebu museum wong ya. Alhasil apa yang ada di atas tangan kulit tangan kita ini wajib kena air wudhu. Seperti rambut yang tebal, yang banyak, yang lebat, itu harus kena air. Begitu juga kuku, kuku ini harus kena air. Walaupun kukunya panjang. Dan juga jari-jari yang lebih, muncul lebih. Ada orang lahir tangannya 6 jarinya. Ya, jempolnya loro misalnya, atau kelingkingnya 2, atau yang semisal itu, maka ini, oh kan aslinya 5. Ya 5 tok sing tak usap, sing siji salah ya lho muncul misalnya. Ya ndak, ini harus kena air semuanya. Apapun yang ada di tangan kita, selama itu nyambung ya, baik itu jari lebih, kuku atau rambut yang tebal, semuanya itu wajib dikenakan air wudhu. Yang kedua yaitu permasalahan yang sering terjadi ketika air itu tidak bisa nyampe ke dalam kuku karena ada penghalang atau kotoran. Ketika air itu tidak sampai ke dalam atau bawahnya kuku, kenapa? Karena kukunya kotor. Maka karena madhab kita adalah madhab al-imam syafi'i, beliau kebanyakan ulama madhab syafi'i mengatakan orang kalau wudhu tangannya itu di kukunya itu ada kotoran sehingga airnya tidak nyampe ke area di bawah kuku. Ya, jadi ini kuku itu. Lihat ada kotoran ini, sampai wudhu tidak dibersihin kotoran ini, tidak nyampe airnya, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholat yang dia lakukan tidak sah juga. Ini pendapat pertama kebanyakan ulama syafi'i. Ulama yang kedua, kelompok ulama yang kedua menyatakan, dilihat dulu kotoran apa yang ada di bawah kuku kita. Kalau kotoran itu sifatnya karena keringat yang ada dalam badan, mungkin panas siang dan lain-lain, ya garuk-garuk dan lain, keluar kotoran, maka kotoran ini berasal dari itu, dari tubuh. Yang seperti ini walaupun tidak dibersihkan langsung wudhu boleh, wudhunya sah. Tapi kalau kotorannya dari benda di luar seperti tanah, atau misalnya kalau ibu-ibu itu kelebonan adonan, atau kemasukan tanah kalau tukang-tukang misalnya, atau kena oli bagi orang-orang yang di bengkel, maka ini wajib dihilangkan dulu baru wudhu. Berarti ulama kelompok kedua membagi, kalau kotorannya gara-gara keringat kita, kotoran badan, maka boleh langsung wudhu. Kalau kotoran dari luar harus dibersihkan. Ada kelompok ulama yang ketiga, diantaranya beliau ini Al-Imam Al-Ghazali ini, pengarang kitab yang kita baca ini, beliau memiliki pendapat sendiri dengan beberapa ulama yang mengatakan kotoran yang ada di bawah kuku kita ini hukumnya dimaafkan mutlak. Walaupun rusuh, wudhu tetap sah. Cuman bagi kita sing tangane tidak biasa kotor, jangan disepelekan begitu, supaya sholat kita tidak dikatakan tidak sah oleh sebagian ulama. Kalau kita kan mungkin dari yang ada ini beberapa orang tidak ada urusannya ambil rusuh-rusuh begitu ya. Pak Haji misalnya ngurusi klinik dan lain-lain, insya Allah tidak kotor kukunya. Nah, ini jangan disepelekan, dibersihkan, dipotong, dibersihkan, untuk supaya semua ulama mengatakan sholat kita sah. Tapi bagi
saudara-saudara yang kerjanya tukang bangunan atau kerja di bengkel-bengkel atau di sawah, tangane rusuh, dibersihin ben kape salat soro, maka mengikuti pendapat Al-Imamul Ghazali yang mengatakan kotoran di bawah kuku itu tidak bermasalah, artinya wudhunya tetap sah, begitu. Nah, ini untuk orang-orang tertentu boleh, tapi untuk kita yang mampu bersihkan ya dibersihkan, begitu. Nah, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita memasuki ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min azharil wudhu." Sesungguhnya umatku, kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat itu ketika dibangkitkan, ya, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka umatku itu akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin. Al-ghur itu warna putih yang ada di wajah atau mukanya hewan, seperti kuda. Kemudian muhajjal itu jika kaki-kakinya hewan yang empat itu warnanya putih, seperti kuda, sikile ku putih kabeh sikil, bawahnya itu putih. Kemudian mukanya putih. Ini kalau dikumpulkan dengan kuda yang hitam, kemudian kita melihat dari atas, itu gampang dibedakan. Oh, sing ana putih-putih ini kiweku. Ayo kono mana, loro, telu, apa begitu. Jadi ada seperti tandanya begitu yang membedakan daripada yang lain. Nah, nanti umatnya Nabi Muhammad itu seperti itu, ono tandanya. Di mukanya itu keluar cahaya, tangan dan kakinya keluar cahaya, sehingga bisa dikenali sama Nabi Muhammad. Ini umat saya. Ini umat saya, begitu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana tanda ini muncul? Min atharil wudu, dari bekas wudunya mereka ketika hidup di dunia. Berarti lah anak umat Nabi Muhammad tak sholat, ya, tak wudu, maka nanti tak dikenali sama Nabi. Ya, sama seperti orang-orang kafir, tak dikenal. Saya umat Anda, tak ada tanda ya kok. Tidak pernah wudhu, urusan tunyot tok, seneng-seneng tok misalnya, ya. Padahal KTP ini muslim. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa yang mampu ketika ngusap wajahnya dalam wudhu bisa dilebihkan. Dilebihkan itu bagaimana? Artinya ketika ngusap wajah, tutup wajah itu, tapi rambut yang atas dikenakan sedikit, telinga dikenakan sebagian, dan di bawah dagunya dia, leher ini yang bagian atas dikenakan juga, dibasahi ketika mengusap wajah. Katanya Nabi, barang siapa yang bisa mengusap wajahnya dengan cara yang tadi itu, yang seperti itu, maka hendaknya dia melakukannya. Kenapa? Semakin banyak air yang nyampe di area-area wajah ini, semakin banyak sinar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika mengusap tangan kanan kiri dan kaki. Ojo sing wajib tok, tapi dibasahi lebih ya ke atas. Lengan atas itu dibasahi juga. Nah, nanti cahayanya akan lebih banyak kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan sifat-sifat, tanda-tanda kepada orang-orang yang beriman, yang nantinya mereka itu bisa dibedakan daripada umat-umat yang lain. Kita ini nanti bisa dibedakan dengan umat-umat yang lainnya, begitu. Karena apa? Karena diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu bisa mengenali kita. Di antara tandanya yaitu bekas wudhu yang pernah kita lakukan di atas dunia.
Jadi kalau kita wudu, sholat, wudu terus sampai meninggal, ya jaga sholat, jaga wudu. Maka nanti di hari kiamat wajah kita akan mengeluarkan sinar bekas wudu, tangan dan kaki kita juga mengeluarkan sinar bekas wudu. Maka bisa dikenali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inti daripada hadis ini, berarti wudu yang kita lakukan selama ini dan mudah-mudahan dijaga sama Allah sampai akhir umur, itu ternyata ada efeknya, ya ada efek nanti di hari kiamat, menyebabkan keluarnya cahaya dan warna putih yang terang di hari kiamat, dan itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi menyatakan kalau bisa usapannya itu lebih dilebihkan, gitu. Ojo medit-medit. Nanti akhirnya cahayanya sedikit nanti, karena itu wudunya disempurnakan. Nah. Kemudian kata Al-Imamul Ghazali, kata beliau, wa kul inda ghaslil yumna, dan ucapkan ketika mengusap membasuh tangan yang kanan, Allahumma, ini doanya, Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikanlah kepadaku kitabi, buku catatan amalku, biyamini, dengan tangan kananku, wahasibni hisaban yasira, dan hisaplah aku dengan hisab yang cepat, yang mudah, yang sebentar. Kita ngusap tangan, tangan kanan itu ya, berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Lek dak apal, didatangkan maknanya ketika ngusap tangan dalam hati, ya Allah nanti di hari kiamat ketika dibagikan buku amal, berikan buku amal saya dengan tangan kah, tangan kanan saya ya, dan hisablah saya dengan hisab yang cepat gitu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Nanti di hari kiamat itu Allah akan menyeru, memanggil manusia beserta imam-imamnya, pemimpin-pemimpinnya. Ya, ini siapa dulu yang dijadikan pemimpin misalnya? Ini siapa? Dikumpulkan sama pemimpinnya. Oh, imam saya Nabi Muhammad, ya kumpul sama Nabi Muhammad. Oh, imam saya fulan misalnya. Jadi lihat fulan itu ngikuti Nabi apa enggak? Kalau ngikuti Nabi ya gabung sama rombongannya nah Nabi. Oh, saya imam saya adalah ketua partai A. Ya kumpul sama mereka. Ya untung-untung lek mereka itu mengikuti nah Nabi. Karena itu jangan fanatik. Mati urip saya dukung nomor sekian. Ya kumpul lah mereka nanti. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Di hari itu manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dia anggap pemimpin. Ya. Yeah. Saya pemimpin saya adalah fulan, pemimpin daripada organisasi A, pemimpin daripada organisasi B misalnya. Kalau imamnya tepak, alhamdulillah. Tidak tepak, ya boys melo. Ya apa? Oh, memang dianggap imam itu. Karena itu kalau mau cari panutan jangan sembarang. Kalau mau menjadikan orang itu sebagai orang nomor satu, itu jangan sembarang oh orang. Orang nomor satu ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa di hari itu buku catatan amalnya diserahkan dengan tangan kanan, faulaika yakrauna kitabahum, maka merekalah orang-orang yang akan membaca buku amalnya dengan gembira, wala yudzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman utiya kitabahu biyaminihi
Adapun orang-orang yang buku catatan amalnya diberikan kepada tangan kanannya, diterima dengan tangan kanannya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyya, bocon kitabku. Bangga dia. Karena kalau sudah diserahkan ke tangan kanan, berarti dia orang baik, ahli surga itu berarti ya. Far'an, dia senang, bangga. Ini loh bacaan kitab saya, buku catatan amal saya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, saya dulu ketika hidup saya yakin pasti hari ini akan datang. Enggak taunya kan terbukti sekarang kan omongan saya. Karena ada orang-orang yang wis mati, wis mari buyar, enggak ono urip maneh kan ada seperti itu walaupun muslim kadang-kadang. Fahuwa fi 'isyatin radiyah, orang-orang yang seperti ini yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, mereka ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa diridhoi? Fi jannatin aliyah, tinggalnya di surga yang tinggi. Dari mana? Ya itu tadi, buku catatannya diterima dengan tangan kah? Dengan tangan kanan. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya ke tangan kirinya, mereka akan menyatakan, ya laitani lam uta kitabiyya, seandainya ya kitab ini tidak diserahkan kepada saya, ya tidak ada hari ini, kan enak. Walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak tahu bagaimana nanti perhitungan amalku nanti, tidak tahu, takut dia, karena tandanya sudah kelihatan ya, dia diserahkan menerima dengan tangan kiri. Dia akan menyebut ma'agna anni maliyah, ternyata harta yang saya kumpulkan, yang saya simpen-simpen itu hari ini tidak ada manfaatnya. Halaka anni sultaniyah, yang dulu saya memimpin, ketua, pemimpin, ternyata hari ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, maka dikatakan khuduhu faghullu, ayo ambil orang itu, kemudian kalian ikat dengan rantai-rantai. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu ketika wudu mengusap tangan kanan, doa, ya Allah berikan buku catatan amal saya ke tangan kanan. Kalau memang harus dihisap, maka hisaplah saya dengan hisap yang mudah, yang cepat. Wa inda ghasyulis syimal, ketika mengusap tangan yang kiri, doanya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu, antuk tiyani kitabi bisyamali, supaya nanti kitab catatan amal saya tidak diserahkan ke tangan kiri, au min wara'i dhahri, atau diserahkan cara ngambilnya itu kitabe ndek buri wonge nyubuke ngene saking elek ya. Itu tanda orang jelek sudah, ngambil dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Nah ini penting ya, kalau kita hadirkan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita, harapannya itu kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat gitu ya, termasuk golongan orang-orang yang fi 'isyatin radhiyah fi jannatin 'aliyah, orang-orang yang mendapatkan kehidupan akhiratnya itu penuh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di surga-surga Allah yang tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan ya, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.